Buka. Jangan, jangan. Mau buka. Susu. Yakin susu ya? Buka, Pak. Saya nggak mau ini, Pak. Tapi yakin ya. Karena kita kan ada pengawasannya, ada pengawasan untuk barang-barang yang ini kan lebih yakin seharusnya dibuka. Boleh, Pak. Enggak masalah. Kalau Bapak enggak yakin saya yang buka buat Bapak. Bapak enggak yakin saya yang buka buat Bapak. Susu, Pak. Ya. Itu kan kita memastikannya dengan cara apa, saya mengerti Pak. Yang satunya mau dibuka nggak, Pak? Random aja. Ya, kalau satu mau dibuka boleh, Pak. Sekarang. Ya, terima kasih ya, Pak. Yo. Penumpang yang datang dari luar negeri, datang ke Indonesia melalui pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, atas barang-barang penumpangnya harus kami pindai melalui mesin X-ray. Ada seorang ibu yang membawa wadah kemasan makanan, ada yang ditenteng di luar bagasi, dan ada yang di dalam bagasi, dalam koper. Kami petugas Bea Cukai meminta kepada penumpang tersebut untuk membuka bagasinya, tapi ibu itu bersikeras bahwa barang yang ada di koper sama dengan apa yang dia tenteng, seperti itu. Bawa barang yang aneh-aneh. Bapak, bapak scan itu kan sama ini sama. Sama dong. Kita pengen, Pak, ya. Baru tadi ini kelihatan, Pak. Dari hasil pemindaian dari mesin X-ray, ada tampilan wadah makanan yang berisi ada image yang mencurigakan seperti butir-butir biji-bijian seperti itu. Di dalam ya? Kita boleh. Nah, makanya. Bukanya. Tadi. Dan bukanya ini ada. Bukan ya? Iya, pokoknya dibuka dia saja. Ini yang apa yang Bapak tahu? Puas. Kenapa begini, Pak? Supaya Bapak puas. Silakan, coba. Kacang goreng aja kok itu dalamnya. Iya, iya. Kacang sama kuasi kok. Kacang goreng-goreng. Iya, tepung. Bukan bawa barang yang patut dipahami oleh para penumpang, memang ada ketidaknyamanan dalam hal pemeriksaan fisik barang. Tapi harus dipahami juga bahwa kami harus memastikan apa yang memang terimage di dalam mesin X-ray. Apabila ada kecurigaan, kami meminta pengertian kepada para penumpang untuk bisa membuka bagasinya dan kami melakukan pemeriksaan. Karena ini sebenarnya adalah untuk keamanan dan kenyamanan dan penegakan pengawasan kami terhadap barang-barang yang dilarang maupun dibatasi yang masuk ke Indonesia. Soalnya ini barang unit lama, jadi ya, ini ya cuma dari Singapura, Pak. Boleh dibuka? Itu aja, Pak. Cuman harus pakai obeng, Pak, ya? Ya, dibukain aja, ya. Hah? Terusnya aja. Iya. Oh, terusnya aja. Nah, yang sisanya di tas, Pak. Harganya 600 ini, Pak, ya, totalnya? Ini yang ini, pakai Pak. Pakai US. Singapura. Singapura. Kalau di kita kan ketentuannya untuk barang bawaan penumpang maksimal ada maksimalnya, Pak, ya. Ya. Untuk satu orang $250 untuk $250. Nah, soalnya ini kan ini, Pak. Ini barangnya ini. Yang lainnya ini. Sih yang ini nggak dibawa. Nah, ini aja nih. Ini. Jadi yang dua ini yang mana? Ini. Ah. Ini yang 178. Jadi saya tanyain. Yang ini aja nggak ada, Pak. Yang 300 nggak ada. Ya, ini ada. Ini sini. Nggak ada maksudnya berarti dibawa di bawah atau gimana? Enggak ke bawah itu. Enggak ke bawah. Soalnya jadi, gimana? Ya. Masih di sana. Masih di sana. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap koper salah seorang penumpang, ternyata kedapatan ada barang berupa spare part. Setelah dibuka dan dinilai, itu nilainya lebih dari $250. Dan itu juga bukan barang pribadi penumpang. Jadi memang harus dibayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kemudian barang dan penumpang kami arahkan ke PDTT, ke kasir.
dan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang-barang tersebut. Ini nanti mungkin biaya masuk, PPN sama PPH. Sama kayak di PIB, kalau PIB itu kan PPH-nya dia jadi 2,5%. Kalau impor personal gini, hand carry, itu kalau dia nggak ada NPWP 15, lalu ada NPWP 7,5%. Sekarang Bapak buat NPWP nggak? Jadi part ini, part mesin ini dia nggak ada biaya masuk, cuman dia kena itu di PPN-nya 10% ini fix. Ini ada PPN? Ada PPN 10%. Kemudian ada PPH. Nah, jadi kalau ada NPWP, PPN-nya di 7,5%. PPH. Biaya masuknya 0%. Biaya masuknya 0% untuk barang tadi ini. Pensioner di Falco sih. Berdasarkan nilainya ya? Maksudnya, iya, berdasarkan ini kan 327 sing dollar ini, ini rate-nya. Jadi nilai kalau di Indonesia ini sini, rupiahnya. Coba di NPWP ini ada Pak, cuma nomor dia ini sih. Nah, ada orang di rumah atau apa, kasih kita nomor NPWP-nya, kita bisa cut lagi. Yang ada PT Pak, ini sebenarnya sih PT, Asih Nusa Jaya Dharma. Kalau PT nggak masuk nanti, nggak matching, karena kan nama penumpangnya Jimmy Susantio, NPWP-nya NP ini jadi. Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa sebenarnya barang itu adalah ditujukan untuk perusahaan. Tapi dari invoice ada atas nama dari penumpang yang bersangkutan. Jadi penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya kami hitung atas nama penumpang tersebut, bukan berdasar perusahaan, karena memang di dokumen tidak tercantum seperti itu. Kami sampaikan besarnya pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yang bersangkutan bersedia untuk membayar. Untuk barang seperti ini bukan barang bawaan pribadi penumpang, jadi tidak dikenakan pemotongan 250 US dollar. So you will bring to China? No, just a test here. Test here and then bring back to China. Yeah. Can you open this? Yeah, you can open this. Okay. Use for what in Indonesia? Use for Bible supplier. Fusion supplier. You? You use for telecom. Or oh, telecommunication? Yeah. Same. Yeah. So this you will bring to China. Yeah. How much the price? This is around 500 US dollars. If you will bring this to China, you have to give deposit to our office, and then when you will go back to China, you can take your deposit. Ada penumpang yang membawa tools, peralatan, kemungkinan untuk pengerjaan solder. Setelah kami wawancara, itu ternyata adalah hanya untuk demo saja, untuk peragaan pada suatu perusahaan. Karena nanti kira-kira mungkin seminggu kemudian dia akan kembali ke negara asalnya dan barang tersebut akan dibawa kembali ke negara asalnya. Is it for exhibition, demo, or? Indonesia testing. The mechanism that we can give to you is you put some deposit here. When you return to your country, you bring back your equipment back to your country, we will give you back your deposit money. Okay? This is a for a moment, I will calculate the amount of the deposit that you should put in. Okay? Too much. Too much money. We try to. I said that the total deposit that you have to put in here is in Indonesia rupiah is 1,726,000 rupiah. Yeah, but I'm thinking about how to stay here for 3 days and how to pay for the hotel and how to visit the Indonesia Telecom. So let me think. That's too much. You can make this call. I can't help you. Kami memberikan penjelasan bahwa barang tersebut termasuk kategori impor sementara sehingga harus mempertaruhkan
jaminan sebesar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dia bayar. Deposit atau uang jaminan ini akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam hal yang bersangkutan memang pada saat berangkatnya jelas-jelas membawa barang tersebut kembali ke negara asalnya. Nanti kalau beberapa waktu sebelum dia berangkat check-in ke luar negeri kembali ke negara asalnya, dia harus memberitahukan ke bea cukai. Dan kami bea cukai akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dibawanya dan memastikan bahwa barang yang dibawanya itu sama dengan barang pada saat dia datang ke Indonesia. Yang bersangkutan bersedia untuk mempertaruhkan jaminan dan kami memastikan bahwa jaminan akan dikembalikan kepada penumpang tersebut.